hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ke surat 685. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita telah mendengar satu daripada jenis manusia ataupun satu daripada tempat yang mana orang puji Allah Ta'ala, iaitu ketika mereka dipisahkan dari golongan orang yang derhaka sehingga membaca Alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Nombor duanya ialah ketika telah menyeberang titian jambatan, mereka membaca Alhamdulillahillazi azhaba annal hadza inna rabbana segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan kesusahan kami, sungguh Tuhan kami Maha Pengampun, laghfurun syakur, Maha Pengampun lagi terpuji. Itu tempat yang kedua. Di hari akhirat besok orang puji Allah Ta'ala kerana telah pun menyingkirkan kesusahan sehingga selamat menyeberang titian siratal mustaqim. Yang ketiganya, setelah mandi dengan air ma'ul hayah, air hidup, dan melihat ke syurga, mereka membaca dengan bacaan yang bermaksud segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada kami untuk mencapai ini, dan kami pun tidak akan mendapat ini sekiranya tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Boleh masuk syurga, puji sekali lagi. Yang keempatnya, ketika telah masuk syurga, yang tadi mandi, yang ini masuk syurga pula, maka dibaca pujian yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan telah mewariskan kepada kami bumi. Nombor lima, ketika mereka telah di tempat masing-masing, syurga ni ada apa tu? Ada tingkatan dia. Tingkatan yang pertama, kedua, ketiga. Lepas tu dia ada hak duduk tepi. Syurga ni ada di tingkatan tu, ada macam neraka juga. Tingkatan satu, dua, tiga, empat. Dalam masa yang sama, orang yang duduk dalam syurga ni, dia juga kemungkinan duduk di tepi syurga ataupun duduk tengah. Jadi bila tahu dah duduk mana, maka sekali lagi orang itu akan puji Allah Ta'ala dengan pujian yang bermaksud segala puji bagi Allah yang menyingkirkan dari kami kesusahan. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi terpuji, yang menempatkan kami di tempat yang kekal, tempat tinggal yang, yang kekal, semata-mata kerana kurnia-Nya. Baik, antara saya sentuh sikitlah tentang tempat orang dalam syurga ni. Antara yang Nabi sebut, orang yang akan duduk di tengah dan tepi ni, antaranya Nabi kata ana kafilun, aku jamin orang yang tarkul mirab, orang yang meninggalkan pertengkaran. Orang yang tak bertengkar ni, tuan-tuan, Nabi kata aku jamin.
wa huwa muhiqqun. Aku jamin orang kepada orang yang meninggalkan pertengkaran sedangkan dia betul. Maksudnya apa dia? Dia memang betul dan di pihak yang betul. Tapi bila nampak gaya nak bertengkar dengan isteri ke, dengan orang ke apa benda, kalau nampak gaya kawan tu jenis nak bertengkar, dan dia berasa betul dan memang dia betul pun, maka ditinggal pertengkaran kerana takut pada Allah. Maka Nabi kata orang yang macam ni aku jamin fi wasatil jannah, dia duduk tengah-tengah syurga. Tapi ada orang yang dia memang salah dan dia tak nak bertengkar tu, pertama aku fikir benda ni Nabi tak suka, takut ke Tuhan, yang ketiga aku pun salah, nak bertengkar apa. Maka orang macam ni dia tak nak bertengkar tu kerana takut ke Tuhan, bukan kerana dia ada orang yang memang dia salah tapi dia jenis suka bertengkar, dia bertengkar. Yang ini tak, yang ini dia tahu dah, pertama aku salah dah, yang kedua aku pun tak minat dengan bertengkar. Maka Nabi kata orang macam ni dia duduk tepi syurga. Nabi kata aku jamin. Kadang-kadang tuan-tuan ialah bertengkar, kita tahu bertengkar biasa dengan adik-beradik, dengan bini, dengan suami, ialah. Jadi kadang-kadang bertengkarnya okay, apa dia okay, kita dengar betul, contohlah ya, isteri kata tolong beli halia. Jenis suami tak reti benda, dia pergi tengok macam halia, dia pergi beli lengkuat. Anda bertengkar, tengkar dua tu ya. Last sekali suami pun dia rasa dia memang disalah, dia tak reti, dan dia bila bertengkar dengan bini dia pun benda, okay, tak payah bertengkar. Okay, cerita lagu mana, ambil gambar ataupun tunjuk gambar ke, lagu mana jenis halia tu, pergi beli baru. Ataupun boleh jadi betul, abang tolong beli gula, beli gula, kawan ni pergi beli garam, balik-balik bertengkar nak masak ni. Bila bertengkar, isteri memang betul, tapi suami ni jenis suka bertengkar. Isteri pun ambil jalan, tak payah, tak apa bang, abang pergi beli gula semula, apa ni, sebab kita nak buat air ke apa benda kan, settle masalah. Tapi kalau tidak duk asyik bertengkar, maka Nabi kata aku tak suka tengok, aku tak mau pandang orang yang suka bertengkar. Walaupun dia betul, bila isteri tadi betul, dia kata beli gula, tak percaya ni tanya anak kita ni, tapi suami ni jenis bertengkar, dah aku dengar kau cakap gula, apa garam, aku beli garam. Jadi hak mana betul, kalau dia tak bertengkar, Nabi kata itu aku bagi special sikit, aku jamin dia duduk dalam syurga tapi dia tengah-tengah. Hak mana jenis tak bertengkar ni kerana memang dia tak betul dah, tapi dia pun memang tak nak bertengkar, passion dia tak nak bertengkar, maka Nabi kata dia duduk di tepi syurga. Okey. Nombor 6, ketika selesai makan-makan mereka membaca alhamdulillah rabbil alamin. Baik, seorang hakim berkata, saya sibuk mensyukuri 4 perkara. Pertama, Allah telah menjadikan 1000 macam makhluk, sedang yang termulia dari semua itu adalah anak Adam. Lalu Allah Ta'ala menjadikan aku daripada anak Adam. Jadi seorang hakim ni dia kata, aku sibuk mensyukuri 4 perkara, dia kata. Yang pertamanya, aku bersyukur Allah Ta'ala ni buat banyak makhluk, tak boleh nak kira. Makhluk Tuhan ni banyak. Makhluk Tuhan, pokok pun makhluk Tuhan. Hak pokok saja berapa jenis dah, kita pun tak kerti nak menyebut. Semut, semut sendiri pun berapa jenis dah. Ular, ular berapa jenis. Hak kita selalu duduk dengar ular tudungnya, apa ular apa ni, hak merah apa benda tak tahulah. Ular dalam laut lagi, hak darat lagi. Jadi banyak-banyak makhluk yang Tuhan bagi tu, yang buat tu, Tuhan buat aku sebagai manusia, makhluk yang paling mulia sekali. Maka aku bersyukur tu. Baik. Hak lebih-lebihnya tu kita tengok besok, dia cerita banyak lagi maknanya tentang benda yang sepatutnya kita syukuri. Lepas tu kita tengok, cuba tengok besok apa dia yang dicerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
Allahumma ufir lana dhanubana wa ghafir warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Thank you.